Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malam ni saya portal dah dibuka, okey. Jadi sekarang saya nak tunjukkan sedikit ataupun tutorial berkenaan dengan cara nak mohon pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000 ini. Okey, simple jelah. Kita go straight forward. Masuk pada laman web pengeluaranhas.kwsp.gov.my seperti yang saya tunjukkan di sini, ataupun kalau tak pasti boleh masuk ke dalam laman web KWSP, ataupun saya lebih suka mencandangkan masuk dalam Facebook KWSP, kemudian cari posting yang bertarikh pada hari Rabu. Di situ ada disertakan link ataupun pautan untuk pengeluaran khas. Apabila anda tekan, dia akan paparkan skrin sedemikian, pengeluaran khas ada gambar Elia untuk membantu ahli KWSP menampung komitmen. Okey, mohon sekarang. Kita go straight lah. Okey, mohon sekarang permohonan, tekan tambah di sini. Kemudian permohonan ini hanya boleh dilakukan sekali saja. Kunci masuk maklumat yang betul dan lengkap, pilih amount, tidak ada sebarang pindaan ataupun pembatalan. Anggota pemerintah awam menggunakan anda bersyukur menggunakan share. Okay. Ini adalah satu nota penting. Ingat, jangan buat sebarang kesilapan. Kemudian, masukkan nombor IC kita. Okey. Nombor telefon yang berdaftar 019. Okey. Selepas masukkan, pastikan nombor IC dan juga nombor telefon kita adalah betul. Kemudian tekan teruskan. Dia akan hantar OTP kepada telefon bimbit kita. Okey, sahkan nombor OTP. Okey, amount kelayakan pengeluaran adalah sebanyak RM10,000. Dipaparkan berdasarkan baki setakat 3 hari yang lalu. Jadi dia tulis di sini berapa jumlah maksimum yang kita boleh keluarkan. Kalau anda nak mohon RM10,000, tekan saja warna ungu tu RM10,000. Kalau anda nak mohon kurang daripada RM10,000, anda tekan pada lain-lain amount. Jadi saya tekan pada memohon RM10,000. Okey, anda nampak dekat purple ni bulatan, dia ada bulatan warna oranye. Maksudnya saya dah pilih untuk pengeluaran sebanyak RM10,000. Teruskan. Okey. Jadi dia keluar amount pengeluaran pilihan adalah sebanyak RM10,000. Kemudian ada Elia memberikan sedikit pengetahuan, RM10,000 ni dia akan berganda sebanyak RM24,000 lebih jika disimpan sehingga umur saya 55 tahun. Okey, kemudian tekan teruskan. Saya nak RM10,000 Okey, betul. Teruskan. Nama penuh, nombor IC betul, nombor telefon betul, email betul, alamat betul. Adakah anda mempunyai akaun? Ya. Okey. Pastikan nama bank betul, nombor akaun saya pun betul. Saya memohon pengeluaran khas kerana sebab-sebab yang lain. Pengeluaran khas akan membantu saya untuk menampung perbelanjaan keperluan asas harian dan juga bulanan. Kemudian tekan teruskan. Okey, pengesahan permohonan, nama, IC, nombor telefon, tengok semua betul, amount RM10,000, tidak boleh dipindah lagi, nombor akaun betul tak? Betul, dan tanda tik di sini, saya dengan ini mengesahkan, kemudian saya buka robot, dan akhir sekali tekan hantar. Untuk meneruskan, sila baca terma dan perakuan. Tekan pada butang terma dan perakuan yang berwarna ungu ni. Okey, perakuan, baca, tolak, tutup. Kemudian tekan semula hantar. Okey, terima kasih. Permohonan anda telah diterima. Sekiranya diluluskan, bayaran akan dibuat mulai 20 April 2022. Ingat, selepas selesai, jangan tutup lagi. Tekan butang simpan rekod permohonan. Okey, download. Dan kita boleh lihat, saya boleh lihat rekod permohonan saya di sini. RM10,000, ada maklumat-maklumat berkenaan pengeluaran ini. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada malam ini. Anda semua sudah boleh membuat pengeluaran. InsyaAllah buat dengan berhati-hati dan ikut panduan yang saya sertakan di dalam video ini.
Jika ada sebarang persoalan, komen di ruangan YouTube. InsyaAllah saya akan cuba membantu anda sepanjang tempoh untuk membuat pengeluaran ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.